Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Bila Serwa Puncak Kali ini saya mau review Bila Kuning yang berada di daerah Cisarua ya Sebelum safari Nah kebetulan untuk pilanya juga sangat Minimalis walaupun kecil Tapi sangat bagus dan sangat bersih ya, Sangat terawat Untuk kolam renang sendiri Ini peripat ya jadi satu area Satu kolam renang Kebetulan untuk area dapur juga berada di area dekat kolam renang ya di luar. Nah ini udah tersedia ya beberapa perlengkapan dapur ada kompor dan magicom yang udah tersedia di fasilitas dapur pila kuning ini. Dan di sini juga nggak kalah menarik untuk kolam renangnya walaupun lahannya kecil tapi kolam renangnya sangat luas ya kalau menurut saya standar untuk ukuran kolam renang ya dan sangat nyaman buat anak-anak ataupun buat dewasa ya. Nah, untuk ruang tamu juga luas, ya. Jadi, pertama kita masuk ruang tamu bawah ini, satu di sini juga sudah tersedia, ya, seperti fasilitas meja makan dan ada sound aktif TV. Ini mungkin bisa buat karaoke, ya, dan sofa sudah tersedia, ya, dan kulkas satu pintu di ruang tamu bawah ini. Untuk kamar tidur ukuran satu tempat tidur dengan ukuran yang besar dan di sini juga memiliki ruang kamar yang sangat luas ya. Mungkin bisa nambah sekitar 3 atau 4 bed. Dan di sini juga nggak kalah menarik memiliki fasilitas kamar mandi ya di dalam kamar ini sangat bersih dan sangat terawat. Dan di sini juga memiliki fasilitas seperti water heater ya. Jadi kalau kita kedinginan mungkin bisa langsung mandi air hangat ya. Baik kita lanjut review ke kamar tidur yang kedua ya masih berada di bawah. Nah di sini ada kamar tidur yang kedua. Untuk kamar tidur yang kedua dengan ukuran bed tempat tidur yang besar dan di sini mungkin untuk ruang kamarnya agak kecil ya mungkin bisa nambah sekitar satu bed. Nah untuk pintu utama juga di sini ada ya tersedia pas begitu kita masuk di lahan area parkiran yang cukup sekitar empat mobil ini begitu kita masuk langsung buka pintu langsung ke ruang tamu dan langsung ke kamar ya baik kita lanjut ke kamar mandi nah di sini juga memiliki satu kamar mandi di ruang tamu dengan ukuran besar ya dan sangat bersih sangat terawat ya tentu buat pengunjung ke Pila Kuning ini sangat nyaman ya tentu buat acara-acara keluarga sekitar dua atau tiga keluarga ya jadi dikhususkan untuk Pila Kuning ini khusus buat acara keluarga ya baik kita lanjut review ke area lantai dua ya jadi untuk desainnya tangganya berada di area luar ya jadi enggak di dalam tapi posisinya sangat nyaman dan di sini juga enggak kalah menarik memiliki fasilitas ruang buat santai sambil lihat view yang sangat lepas ini ya penghijauan nah kebetulan memang di pila kuning ini sangat padat ya jadi termasuk kompleks juga walaupun sangat padat tapi tempatnya pokoknya sangat nyaman ya sangat nyaman dan sangat cocok lah ya buat acara keluarga nanti berkunjung ke pila kuning ini untuk fasilitas yang di atas di sini sepertinya los dan ada beberapa sofa dan di sini juga sama ya memiliki dua kamar tidur dan dua kamar mandi ya Nah satu kamar mandi berada di ruang tamu. Nah ini juga ada tempat balkon ya. Bisa lihat langsung piu yang sangat keren dan sangat lepas ini. Udara juga masih sejuk dan asri ya. Ini sangat rekomen banget ya buat acara keluarga. Tiga keluarga atau empat keluarga dengan jumlah maksimal 15 atau 20 orang ya. Sangat murah harganya terjangkau buat liburan ke daerah Puncak ya. Baik, kita lanjut review ke kamar tidur yang ketiga ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya desainnya sangat luar biasa dan sangat bersih dan sangat rapi ya. Di kamar tidur yang ketiga ini memiliki satu tempat tidur dengan desain yang bagus ya ranjangnya dan ukuran besar dan di sini juga memiliki kamar mandi di dalamnya. Sangat bersih dan sangat nyaman, tentu ya, buat pengunjung ke Pila Kuning ini. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang berikutnya, yang terakhir ya. Ini juga desainnya sangat romantis ya untuk kamar tidur yang terakhir keempat dan di sini juga untuk ruang kamarnya bisa mungkin nambah sekitar dua bed ya jadi untuk ruangan kamarnya nggak sama semuanya ya oke baik teman-teman jangan lupa ikuti video satu jangan lupa di like di share dan di subscribe ya terima kasih.